Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah live ke tu? Alright, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh yang beragama Islam. Okay, hari ni esok kita sambut kita punya kita punya Hari Raya Aidiladha, betul tak? Alright, Assalamualaikum siapa yang baru masuk tu. Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya ada satu story Okay, siapa yang tengok saya punya tajuk tu, tak ada sebab sebenarnya. Hari ni saya ada satu story yang mana lesson dia tak nak dengar cakap bini atau wife lah. So, okay ni, sebenarnya tadi saya ada nak pergi satu tempat ni. Tu saya bagi tahulah isteri saya. Lepas tu dia kata tak yalah pergi sana. Kita ni laki degil kan. Kita pergilah. Kita boleh pergi. Lepas tu ada satu kejadian. Kejadian yang mana sebenarnya saya nak pergi mancing time tu. Hai, Assalamualaikum. Siapa yang masuk tu? Macam ni, sebenarnya saya nak pergi mancing tadi. Mancing pergi tengok dekat ni lah. Mancing dah lama saya tak mancing. Saya nak pergi mancing. Tu saya beritahu lah bini saya nak pergi mancing. Lepas tu dia tak bagi. Tak payahlah pergi kan. Nak buat apa hari-hari raya, malam raya ni nak pergi. Kita degil lah laki kan. Biasalah. Mana nak dengar cakap ni. Cakap isteri. Ego-ego kan. Lepas tu saya pun buatlah. Pergilah. Buat apa? Pergilah mancing juga. Kita pergi mancing. Lepas tu saya malas nak buat kereta. Saya pergilah naik motor. Pergi mancing. Lepas tu tiba-tiba. Tiba-tiba satu jalanan tu saya punya motor rosak, breakdown. Aduh. Dalam kata apa? Bala-bala kan, tak nak dengar cakap isteri. Itulah moral of the story. Yang mana yang apa kata suami tu, dengarlah cakap isteri. Kalau boleh ke tak nak tu, tak payahlah pergi. Kata tak boleh, tak payah pergi, tak payah pergi. Tu je lah share story saya untuk hari ni. Tak ada apa pun ni, kita santai-santai je. Beritahu. Okay, yang mana yang balik kampung tu, on the way balik kampung tu, hati-hati di jalan raya. Ingat orang tersayang. Tahulah sebab hari tu kita dah tak dapat balik kampung kan masa Aidilfitri tu. So, hari raya ada apa tu? Hari raya ada Adha ni. Kita ambil kesempatan pulang ke kampung kan. Okay, so hati-hati jalan raya tu. Jaga diri Alright, itu saja live saya untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.